Oke. Siap. Oke. Ya, nomor selanjutnya ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, M adalah himpunan huruf pembentuk kata Al-Azhar. Maka banyaknya anggota M adalah, ya, ada kata kuncinya, banyaknya anggota M. Dia cek apakah ada yang double. Nah, itu ya, dicek ya. Oke, yuk, silakan dijawab A, B, C, atau D. 1 menit ya, kalau yang ini 1 menit ya. Oke, silakan. Baru 2 orang yang menjawab. Ya. Saka, Timo, Randy, Cesta, Dean, Angga, Ibrahim sudah jawab. Ya, hati-hati ya yang teliti. Ya, ingat ada kata yang double. Ada huruf yang double. Ya, hati-hati. Kalau huruf yang double itu maka harus seperti apa? Oke. Ya, baik, selesai ya. Oke, buka close submissionnya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Ya, kenapa? Karena ada huruf yang diulang ya. Huruf A itu dihitung satu. Jadi A, L, A, L, Z, H, dan R. Berarti ada 5. Oke, jadi anggotanya ada 5. Lumayan banyak dan lumayan juga ada yang masih jawab selain dari B. Oke, kita lanjut. Nah, lupa geser dulu kalau yang ini bapak geser ke sini supaya kelihatan. Baik, jika A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9, maka jawaban yang tepat adalah, oke silakan kerjakan, maksimal ada 2 menit. Oke, sekali lagi maksimal 2 menit. Jadi ini pertanyaannya, silakan kalian jawab sesuaikan dengan saya agak lupa sama simbol-simbolnya. Ayo, ini adalah anggota. Kalau huruf E itu berarti anggota. Kalau E dicoret berarti dia bukan anggota. Kalau C berarti dia himpunan bagian. Kalau C dicoret berarti bukan himpunan bagian. Ayo. Oh yang E tadi apa? E itu anggota. Oke. Okay. Anggota. Ya. Jadi kata kuncinya tadi kalau E huruf kayak seperti huruf E itu adalah anggota. Kalau dicoret berarti bukan. Jadi C apa? Dicoret, C apa tadi Pak? C itu himpunan bagian. Ya. Himpunan bagian. Himpunan bagian dari himpunan yang awal. Oke. Lihat mana yang benar. Jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, atau 4. Baik, 12 detik lagi. 12 detik lagi. 15 detik lagi ya. 1 menit 30 detik. Sekarang tinggal jawab A, B, C, atau D. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah 9 orang. Ayo, ada lagi mau jawab? Bapak kasih tambahan 10 detik untuk menjawab. Tinggal klik jawab dan submit ya. Jangan lupa di-submit. Pilih dan submit. Kalau nggak di-submit, dia nggak bisa masuk jawabannya. Oke. Sudah 13 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kita lihat mana yang benar. Ya, yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ya, 4 kenapa? Nah, himpunan kosong bukan himpunan bagian. Nah, padahal himpunan kosong itu semua himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi mau himpunannya ada 2 anggotanya, 3 anggotanya, pasti himpunan kosong adalah subsetnya ya, atau himpunan bagiannya. Oke, sip. Leaderboardnya Bapak simpan, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah jika A 2 3 5 7 dan B adalah himpunan X atau bilangan prima yang kurang dari 10, maka mana yang benar? Oke, silakan dijawab. Oke, kalian tinggal pilih mana jawaban yang sesuai A, B, C atau D dari 4 pernyataan. Oke, silakan. Sudah
yang collecting ya, yang submit belum ada. Kalian lihat-lihat dulu apakah A himpunan bagian dari B. Nah, dilihat B-nya itu berapa saja anggotanya B. Ya, himpunan prima yang kurang dari 10. Himpunan prima yang kurang dari 10. Ada 2, ada 3, dan seterusnya. Sampai yang kurang dari 10. Yuk. Oke, sudah 45 detik ya. Ini 2 menit ya. Kalian tinggal lihat apakah jawabannya A, B, C, atau D yang benar. Oke, good. Yuk, oke. Ya, Bapak tutup ya. Lima, empat, tiga. Oke, Bapak lapor dulu. Ini kalian yang nggak hadir. Biar bisa di follow up sama Pak Hari. Oke, siap Bapak kos submission-nya. Jawaban yang benar adalah ya, B yang benar ya. Oke, A sama dengan B. Dan A subset atau himpunan bagian dari B. Ya, full ya. Oke, karena sama sebenarnya 2, 3, 5, 7 sama. Oke, kalau sama pasti dia himpunan bagian ya. Kalau sama itu pasti dia sama-sama himpunan bagian. Oke, berikutnya. Oke, kita lihat ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di situ. A himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 9, lebih dari 2, di mana X-nya anggota bilang prima. Lalu yang B, X anggota bilang ganjil antara 2 dan 9. Wih, udah jawab duluan. Oh, hebat ini. Kaila, ayo. Udah langsung cepat ininya ya. Hitungnya. Oke, mana yang benar ya? Himpunan yang sama. Cari himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu berarti yang anggotanya sama ya. Is dan yang sama itu lawan yang anggotanya sama. Oke. Silakan. Mana dari kalian yang sudah bisa menjawab? Sudah ada 6 orang. Oke. Apa aja
Oke, ya sudah ya, jawabannya sudah diterima. Oke, tadi. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah yang A ya. Nah, di sini yang A benar. Oke, nah ada 5 orang tadi yang jawab. Hati-hati dengan yang C ya. Dilihat anggotanya. Berikutnya ada di soal 2 dan terakhir ya. Oke, kita lihat. Ya. Pertanyaannya A, B, C, dan D adalah himpunan-himpunan ini. Manakah yang merupakan himpunan yang ekuivalen? Ekuivalen itu berarti yang jumlah anggotanya sama. Jumlah anggotanya sama, ya. Bukan anggotanya sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Misalnya yang A itu ada 5 anggotanya, B itu 5 anggotanya. Oh, berarti A dan B ekuivalen. Oke, silakan. Dijawab. Oke, baru satu orang ya. Nah, satu orang baru yang jawab. Yuk, yang lainnya kemana ini? Sambil dicoba. Oke, sudah ya. Baik, Bapak close submission-nya. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah yang B ya. Yang B. Ya, yaitu B dan C. B dan C di sana. Huruf vokal ada 5. Bilangan asli ganjil kurang dari 10 ada 5. Maka dia menjadi sama. Ya, B dan C itu sama jumlah anggotanya. Oke, baik. Bilangan asli ganjil. Bilangan asli ganjil itu berarti kan 1 3 5 7 9. Berarti dia ada 5 ya. Nah, ayo tapi ganjil. Ayo juga 5. Bilangan vokal kan ada 5 ada lagi. Oke, baik kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor terakhir. Oke, silakan kalian jawab submission-nya faktor dari 12. A, himpunan A adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Ya, silakan kalian lihat di situ. Nah, penan A adalah faktor dari 12. Oke. Banyaknya himpunan bagian. Ingat ada rumus himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N di mana N itu adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah anggota. Ya. Oke. Berarti 2 pangkat jumlah anggota. Mana yang sesuai ya, silakan. Ada lagi yang Kevin Mario yang mau nyoba. Mereka ya apa? Bisa juga. Eh coba ayo, mereka mau bisa. Kami belum ber. Boleh yang lain silakan. Para dia mungkin, para media. Kalau teko. Ayo. Oh, cari saat itu. Coba. Ya. Coba testing. Jajar kontennya bisa. Oke, okay, good. Good job. Oke, ya.
Baik, sudah 12 orang sudah submit ya. Bapak close. Yang benar adalah yang D ya. Karena 2 pangkat berapa tuh? Faktor 12 itu 1 2 3 4 6. Iya kan 2 pangkat 6 kan? Iya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Oke, baik. Bukan 2 kali 6 ya, tapi 2 pangkat 6. Oke, silakan. Baik, kita lihat leaderboard-nya ya. Siapakah yang tertinggi? Wah, wow, tertinggi ada M. Randy Satria. Masih M. Randy Satria ya. Timo kedua, Cesta ketiga. Selebihnya di bawahnya di sini ada di sini ya. Oke, nah nanti kalau mau dilihat di sini. Iya. Ya. Saya kasih ini dan di sini sudah ada semua ya, kelihatan mana yang mengerjakan dan tidak mengerjakan. Oke, di sini kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Ini ada yang join, ada yang nggak join, ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Sini ada semuanya kelihatan ya. Oke, dan di leaderboardnya di sini ada Randy di yang pertama, Timo kedua, ketiga. Oke, selamat. Nah, terakhir, oke, kalian bisa tulis di sini ya kata-kata tentang himpunan ya, soal himpunan tadi ya, silakan ketik di situ kata-kata yang bebas, mau banyak, mau satu orang, mau lima kata-kata juga boleh ya, ini namanya word cloud ya, kalian bisa mengetikkan yang berhubungan dengan tadi soal himpunan. Oh tadi susah Pak, terus kamu ketik lagi, tambah lagi, soalnya sih gampang tapi sayangnya yang kurang teliti. Silakan, baru satu orang yang merespon boleh. Itu bisa banyak ya. Bisa banyak kan ya. Bisa ngetik lebih dari satu ya. Jadi ketik, enter, nanti diketik lagi, submit lagi. Ya. Karena kotaknya masih ada. Biasanya apa buatnya multiple ya. Bisa nambah ya. Baru satu orang ya. Timo, bisa nambah lagi. Sebelahnya ada kotak lagi. Masih ada kotaknya kan. Silakan ketik. Oke. Ayu, tiga orang. Rofi, Rofi mana Rofi ini? Aduh, aktif kameranya. Ciko, Ciko. Oke ya. Baik, yuk. 3 menit, 2 menit lagi. 1 menit lagi, 1 menit setengah. Yuk. Baru 3 orang, baru 6 orang, ya tambahin lagi nggak apa-apa. Ya, Zafaro bisa kan ya? Tambahin lagi. Cuman. Ada kotak di sebelahnya, diketik. Di submit, nanti ketik lagi di kotak lagi, di submit, dan bisa lebih dari satu. Baru 9 orang yang masuk. Yang lainnya masih pending, silakan ditunggu waktu tunggu. Oke. Lima belas detik lagi ya. 16, 17, 18, 19, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak. Close submission-nya. Oke. Okay. Iya, Al-Azhar lebih susah. Apa? Dikit susah. Ya, lumayan. Oke, okay, baik. Ini sudah kelihatan kata-kata dari kalian ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Okay. Sip. Oke, okay, baik. Emang nggak ada sih? Nggak ada. Belum ke-save kali tadi. Iya, lupa nggak ke-save. Baik. Saya langsung enter tadi. Iya, langsung enter. Oke, okay, baik. Nah, sekarang kalian bisa mendapatkan, oke, okay, bisa mendapatkan tadi materi tadi, ya, dengan cara Bapak upload dulu untuk PDF-nya, kalian berarti bisa nanti mendapatkan di kolom chat. Nah, kolom chat-nya Bapak. Oke, okay, silakan. Bisa di-download ya, itu materi yang kalau yang tadi belum sempat di-download, Pak, itu berarti harus
ini ya. Oke, ada yang sudah expired juga tadi. Nah yang sekarang yang baru silakan langsung dibantu dulu. Oke, yang bawahnya silakan dibantu. Oke, itu ada sekitar berapa menit ya? Biasanya ada 5 menitan ya. Kalian bisa langsung download ya yang tadi Bapak kasih, link yang Bapak kasih kalian. Ada 5 menitan. Oke, lalu untuk yang soal tadi publish lagi ya 5 menitnya. Sebentar. Oke, Bapak taruh di kolom chat lagi ya. Jadi ada 2 ya. Baik, kalian bisa langsung akses sekarang. Masih ada waktu 5 menit. Jadi itu berlakunya hanya 5 menit. Setelah 5 menit dia akan hilang dengan sendirinya. Namanya hapus otomatis gitu ya. Kayak pesan yang hapus otomatis. Baik, itu saja dari Bapak Nanap. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang sudah hadir Bapak kasih jempol besar ya. Karena memang tadi ada juga yang hadir cuma say hello dia terus langsung leave gitu ya. Bapak itu paling kasih banget. Yang jadi kalau yang mau fokus belajar, yuk ikut bareng. Jadi bareng-bareng dari awal sampai akhir. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Kaila enggak aktifin kamera lagi. Biar tangannya muncul di atasnya ya. Oke, okay, yang lainnya Bapak screen share dulu. Terima kasih, kita sama-sama akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma astaghfirullah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Iqra ya di sini. Assalamualaikum. Yang enggak di katanya. Kenapa Malika?